Pada tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atas segala bentuk penjajahan di atas bumi pertiwi. Proklamasi. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka dan bebas untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Proklamasi adalah awal dari perjuangan yang lebih berat untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang ingin berkuasa kembali di bumi Nusantara. Dan benar, hanya beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan, tentara Sekutu tiba di Indonesia dengan alasan konsolidasi dan menarik tawanan perang. Sayangnya kehadiran tentara Sekutu ini diboncengi oleh tentara nikah Belanda yang ingin kembali menancapkan kukunya di Indonesia. Sontak, rakyat pun bergerak. Beberapa kota-kota besar membara karena panasnya api semangat perlawanan. Pertempuran pun tidak terelakkan. Rakyat Indonesia yang tidak ingin diganggu kemerdekaannya bersatu padu, berusaha mengusir kolonialisme yang mulai tercium kembali di republik yang baru seumur jagung ini. Mulai dari peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran 5 hari di Semarang, Surabaya, hingga pertempuran Ambarawa yang menjadi cikal bakal munculnya nama besar Jenderal Sudirman. Pertempuran berlangsung keras. Gudang senjata dapat dihancurkan. Markas besar musuh dapat ditaklukkan. Dengan senjata seadanya, para patriot republik hanya memiliki satu tekad: merdeka atau mati. Tahun-tahun awal kemerdekaan memang tidaklah mudah bagi republik ini. Tercatat, 2 kali Belanda melakukan agresi militernya di tanah air tercinta. Belum lagi gesekan-gesekan yang mengakibatkan pertempuran besar dengan jawara Perang Dunia Pertama, Inggris. Semua harus dilalui bangsa ini dengan pengorbanan darah dan harta benda yang tidak sedikit. Di samping mempertahankan kemerdekaan dalam negeri dari invasi para penjajah, para tokoh-tokoh bangsa juga berusaha keras berjuang di jalur diplomasi demi pengakuan dunia akan keberadaan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan itu, terutama dengan terpilihnya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, maka strateginya itu lebih kepada berdiplomasi. Apa sebenarnya berdiplomasi itu? Tentu saja yang pertama adalah pemikiran kita tidak melakukan perang, ya kan? Perang yang tidak terjadi itu sangat menguntungkan karena berarti kita bisa lebih mempersiapkan segala sesuatunya, ya kan? Logistik baik militer atau non militer untuk persiapan-persiapan kalau terjadi persoalan-persoalan yang lebih berat di kemudian hari. Ya, pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia akan menjadi fondasi nyata yang kuat bagi negeri ini. Bahwa negara baru yang merdeka telah berdiri dan setiap perselisihan yang terjadi harus diselesaikan dengan duduk sama rata, tanpa ada batasan status dan tingkat sosial lainnya. Di saat yang genting seperti ini, negara-negara Timur Tengah memiliki andil yang besar akan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya juga India, yang mengakui kedaulatan Indonesia dengan memperjuangkan konferensi Inter-Asia untuk pengakuan atas Indonesia.
ternyata negara-negara di Asia dan di Afrika itu ada juga yang segera melakukan ketidaksetujuannya, melakukan proses yang mengkritisi untuk mendukung Indonesia yang sudah dianggap merdeka pada tanggal 17 Agustus. Nomor satu adalah India ya. India menyelenggarakan konferensi inter-Asia setelah agresi pertama itu. Dan tentu saja dalam persoalan ini adalah negara-negara Timur Tengah. Di Timur Tengah masalahnya sebetulnya memungkinkan. Pertama adalah adanya para pemuda-pemuda kita, para mahasiswa terutama yang jumlahnya cukup banyak di negara-negara Arab. Di samping Saudi Arabia sendiri, karena you tahu kan mereka sudah banyak yang mukim di sana dan hubungan bilateral di bidang keagamaan ini sudah lama ya terjadi sebetulnya sebelum OKI itu sudah ada sebetulnya undangan-undangan resmi kepada partai politik yang beraliran Islam ya, misalnya ada Syarikat Islam Nahdlatul Ulama itu sudah pernah diundang dengan adanya konferensi Islam di Arab Saudi. Tetapi yang paling penting pada saat ini adalah Mesir. Mesir sebagai negara yang cukup maju ya, adalah satu wilayah yang masih dijajah Inggris. Meskipun pada saat itu Raja Mesir itu sebetulnya bersimpati. Ya, tentunya latar belakang agama menjadi penting. Di Mesir banyak pemuda-pemuda kita yang sedang melakukan pendidikan di Al-Azhar. Banyak sekali. Sejak sebelum perang sudah banyak. Mereka juga bisa menjadi mediator. Mereka yang menjembatani, mereka yang memperjuangkan. Bahwasanya seyogyanya Mesir pun mendukung. Nah, di samping faktor tadi, ya kan Lord Killeran Inggris yang tentu saja masih menjajah Mesir gitu ya. Lord Killeran pernah jadi duta besar di Mesir. Kemudian adanya para pemuda kita yang tinggal di Mesir oleh karena pendidikan. Nah, di sana ada Liga Arab. Liga Arab ini dengan kesepakatan kemasan di antara mereka yang markas besarnya di Kairo dukung begitu. Setelah para proklamator mengumandangkan teks proklamasi di Jakarta, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Mesir juga menjadi pendorong bagi Liga Arab untuk menyatukan negara-negara Muslim dalam memperjuangkan nasib negara Islam lainnya. Jadi, negara Mesir juga cepat atau lambat menyatakan berkaitan dengan adanya misi kunjungan dari Haji Agus Salim. Ketika itu Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri, ya kan, atas penugasan beliau mengajak beberapa tokoh Indonesia untuk hadir dalam perundingan dengan pemerintah Mesir ataupun Liga Arab itu, diantaranya adalah Abdurrahman Baswedan. Dia bisa menjadi anggota sebagai pendamping dari Haji Agus Salim. Diplomasi Indonesia di Mesir memang berbuah manis. Tetapi jauh sebelum itu, hubungan antara Mesir dan Indonesia sudah terjalin cukup erat. Salah satunya melalui media Indonesia berbahasa Arab yang secara rutin menyampaikan berita tentang Indonesia bernama Arabian Press Board yang didirikan pada 2 September 1945. Arabian Press Board berhasil bertahan di zaman yang sedang bergejolak karena surat kabar yang dicetaknya berbahasa Arab. Sehingga banyak dianggap sebagai media asing. Jadi begini, kita punya media di zaman Jepang. Tapi media itu terus terang warna-warninya kan untuk mendukung penguasa Jepang. Ada beberapa koran yang terkenal itu, ya kan, itu Asia ya suara apa namanya Asia koran Asia Baru ya
koran di Jakarta yang terkenal itu ya. Kemudian juga di Bandung ada, Jawa Tengah juga ada. Ya, bahasa Indonesia. Ketika itu bahasa Belanda dilarang. Jadi koran itu kalau tidak bahasa Jepang ya bahasa Melayu, katakanlah pada saat itu. Namun ada sejumlah orang-orang yang melakukan korespondensi dan mendirikan kantor berita. Salah satunya yang sejalan dengan apa namanya Islam, dengan sesama negara Asia orang-orang itu, dan juga penduduk yang berasal dari Timur Tengah, maka berdirilah itu apa namanya kantor berita Arabian Press Board. Jadi Arabian Press Board ini dipimpin oleh Bapak Asad, ya saya pernah kenal anaknya itu. Jadi sangat bermakna sekali dengan kantor berita yang bisa meloloskan berita-berita tentang perjuangan bangsa ini, terutama ya kan ketika Indonesia sudah merdeka. Karena di zaman Jepang saya ragu apakah itu sudah ada. Iya, kita dalam zaman itu Islam itu mendapatkan komplimen, mendapatkan juga penghargaan oleh Jepang. Ada banyak sekali pertemuan-pertemuan. Ya jangan lupa Partai Islam nggak ada, tapi ada waktu itu ya kan organisasi Islam yang besar, ya kan organisasi Islam itu dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang kemudian akhirnya juga dikenal, dan mereka juga pernah mengirim delegasi ya dalam pertemuan-pertemuan Islam. Alhasil di zaman Jepang Islam tidak dimusuhi, ada punya peluang dengan negara-negara. Tetapi yang terbesar adalah organisasi pemberitaan Indonesia Arab ini ya tentu setelah Indonesia merdeka. Bagus sekali. Yang mereka banyak orang-orang yang lulusan dari Jamiatul Khair. Arabian Press ini memiliki, Arabian APB ini memiliki peran yang sangat luar biasa, terutama hubungannya dengan sejarah pengakuan kedaulatan dari Mesir. Seperti kita ketahui, pengakuan kedaulatan kemerdekaan yang pertama kali adalah dari Mesir. Dan itu ada peran dari APB. Bagaimana dengan berita-berita yang dikemas ataupun yang dibuat oleh APB ini, yang kemudian disiarkan dalam bahasa Arab oleh beberapa tokoh RRI. RRI memiliki siaran bahasa Arab pada waktu itu. Mengambil dari berita yang dibuat oleh APB, mereka siarkan ke Arab. Karena dalam bahasa Arab pengawasannya agak longgar. Lah, berita-berita yang tiap hari masuk ke Mesir, ke negeri Arab dari APB itu akhirnya menjadi sebuah opini publik di masyarakat Arab, terutama di Mesir. Kenapa? Karena di Mesir itu adalah tempat Liga Arab. Jadi istilahnya kalau Mesir ini bergerak, Liga Arab bergerak, negeri Arab semua pasti ikut. Nah, karena seringnya berita itu masuk, berita-berita yang masuk dalam bahasa Arab sedikit-sedikit, itu berita ini kemudian dikembangkan oleh teman-teman yang ada di Mesir, yaitu Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia. Dan itu bisa dilihat di bukunya Zain Hasan, Diplomasi Revolusi di Mesir. Dan ketika berita ini kemudian meningkat dan semakin banyak, sehingga menciptakan opini publik di masyarakat Mesir, bahwa ada sebuah negara, Indonesia, Muslim, sedang melawan penjajah. Pada saat yang sama, rasa nasionalisme melawan penjajahan itu juga ada di Mesir karena mereka juga melawan penjajahan dari Inggris. Jadi satu emosi negeri Islam berjuang, kita dukung, sehingga mereka mengirimkan tokoh yang bernama Abdul Munim, konsul Liga Arab yang ada di Bombay ke Indonesia, mengirimkan undangan kepada pemerintah Republik Indonesia yang waktu itu kemudian dijawab dengan pengiriman diplomasi, tim diplomasi revolusi pertama yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, Abdurrahman Baswedan, Nasir Pamuncak, salah satunya berangkat ke Mesir mendapatkan pengakuan, dan mulai saat itu Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan memiliki level yang sama dengan Belanda, bahwa ini adalah urusan internasional, bukan cuma urusan Belanda. Dengan terus memberitakan perkembangan di Indonesia, negara-negara lain di dunia dapat melihat pergerakan-pergerakan Belanda
yang sangat ingin berkedudukan kembali ke Indonesia. Apabila di satu sisi masyarakat dan para pejuang dengan segenap usaha dan pengorbanannya berusaha mempertahankan jengkal demi jengkal tanah Ibu Pertiwi, tim diplomasi juga terus memutar otak untuk berdiplomasi serta bernegosiasi untuk pengakuan akan kedaulatan Republik Indonesia. Penyebaran informasi yang dilakukan media pada saat itu menjadi tekanan sendiri bagi pihak penjajah. Karena dunia internasional juga tidak menyetujui sikap Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Muhammad Asad Shahab lahir di Jakarta pada 23 September 1910. Sejak kecil, kecintaannya akan membaca dan menulis sudah terasah. Dia pun semakin memperdalam ilmu jurnalistiknya dengan belajar di Geneskunde Hogeschool atau yang dikenal pada saat ini dengan nama Universitas Indonesia. Asad Shahab juga tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan. Bersama sang kakak, Muhammad Tias Shahab, mereka mendirikan Arabian Peace Board atau APB di Jalan Gang Tengah nomor 19 Jakarta. Mereka menyadari setelah proklamasi kemerdekaan, hal utama yang harus dilakukan adalah menyebarkan berita ini ke dunia luar. Karena rakyat Indonesia tidak bisa berharap banyak kepada negara-negara barat yang tergabung dalam pasukan sekutu yang menguasai media-media propaganda. Shahab dari masa mudanya itu sudah memiliki hobi sebagai wartawan dan hobi berkorespondensi. Karena kemampuan bahasa Arab yang baik, bahasa Inggris dan bahasa Belanda, tapi lebih banyak dia berkoresponden dengan beberapa tokoh-tokoh di Timur Tengah. Nah, dari koresponden tersebut, kemudian beliau membuat jaringan-jaringan hubungan. Sehingga pada satu ketika beliau mendirikan kantor berita APB, beliau sudah memiliki jaringan yang cukup luas, baik dari negara-negara Arab sebelah utara maupun sebelah selatan. Nah, dari koresponden tersebut, beliau selalu berkomunikasi. Pada zamannya saat itu kan belum ada teknologi seperti sekarang. Jadi dengan surat, mengirimin berita-berita, yaitu kantor berita APB. Kemudian kenapa beliau mendirikan kantor berita APB? Nah, pada saat itu beliau merasa untuk berjuang memberikan kontribusi kepada negara Indonesia ya, dengan cara mengirimkan berita-berita ke Timur Tengah. Jadi mungkin yang perlu kita ingat bahwa Arabian Peace Board ini yang didirikan oleh M. Asad Shahab itu didirikan 15 hari setelah kemerdekaan, 2 September 1945. Dan itu merupakan sebuah media kantor berita perjuangan. Sebenarnya itu adalah ada semacam perintah dari Soekarno-Hatta bahwa setelah kemerdekaan tugas kalian adalah untuk menyebarkan berita seluas-luasnya. Nah, APB ini mengambil langkah didirikan dengan menggunakan kata-kata Arabian Peace Board karena untuk mengelabui pengawasan dari penjajahan. Salah satu keunggulan dari kantor berita APB ini adalah surat kabar yang dikeluarkannya berbahasa Arab. Sehingga arus informasi yang keluar pun dapat terkirim dengan mudah. Di samping sosok dari Asad Shahab sendiri yang sudah dipercaya oleh negara-negara Timur Tengah karena kedekatan pribadinya. Yeah, I think the key is that the people like Asad Shahab had good connections already before, because he was a journalist, with the Middle East. So, and he spoke fluently Arabic, he wrote in Arabic, so it was easy for him
to inform his colleagues in the Middle East. He had the context also because his father was a wealthy merchant here in Jakarta. He was called Ali Menteng. He was a wealthy man, but also somebody who defended the independence struggle. So they used traditional ways to communicate about the independence struggle. Walaupun melalui masa-masa yang sulit di awal kemerdekaan, kantor berita APB masih terus memberitakan perkembangan-perkembangan terbaru di Republik Muda ini. Namun, pada saat 1962, pemerintah Orde Lama memberlakukan kebijakan baru, di mana semua kantor berita harus berada dalam satu payung kantor berita bernama Antara. Dan Asad Shahab memilih untuk tidak bergabung di dalamnya. Sepak terjang Asad Shahab di bidang jurnalistik pun akhirnya mendapat apresiasi, baik dari Dewan Pers Nasional, pemerintah, maupun dari organisasi pers luar negeri. Peran media dalam kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bukti bahwa semua rakyat Indonesia berjuang dengan caranya masing-masing. Ada yang berjuang secara fisik mengangkat senjata, ada yang berjuang dengan diplomasi di meja perundingan, dan ada pula yang berjuang dengan menorehkan tinta-tinta yang bercerita tentang perjuangan bangsa ini, dan semuanya hanya untuk satu kata, merdeka.